Nah, sekarang tadi sudah grading. Sekarang kita untuk ke marker dengan menggunakan RPGMS. Kita klik. Masih loading ya, CAD. Oke, udah seperti kayak gini. Ini kemudian klik marker dan pilih define marker. Nah, muncul seperti ini, kemudian kita tulis marker blues. Ya, marker marker gaun. Gaun apa? Dress. Atau gaun ya. Kemudian oke. Okay. Kemudian kita buka file, open a pattern, kemudian kita klik load. Nah, pilih file untuk grading tadi. No item. Oke, seperti ini ya. Kemudian, oke, sip. Oke, ini adalah file yang di-grading tadi. Dengan menggunakan file dan open pattern file, kemudian kita akan memarker ke lembar kerja ini dengan auto nesting. Nah, begini. Oke. Efisiensinya 75-85%, semakin tinggi efisiensinya semakin tinggi. Oke. Nah, untuk seperti ini kita bisa mengubahnya. Nah, seperti ini agar lebih efisien lagi. Artinya sudah. Kemudian, nah kemudian kita bisa atur agar seperti TM ada di sisi.
Nah, seperti ini. Oke, kemudian nah, kemudian kita save. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kata atau kalimat yang salah, perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.